Ya, Allah nitipkan kepada Anda, ada anak-anak, ada pasangan hidup, ada harta benda, itu akan ditanya ketika kembali. Nah, karena itu rasakan ketika menerima titipan itu, bagaimana kalau saya pulang, bagaimana kalau saya wafat, mengembalikan dan ditanya, mempertanggungjawabkan setiap titipan itu. Nah, ini spirit ini usahakan ditampilkan ketika akan sholat. Kata Al-Quran, kalau hendak engkau sholat, rasakan mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir dalam kehidupan kita. Dan boleh jadi saat sujud itu kita berpulang. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, setiap akan beliau sholat, setidaknya menghadap kepada jamaah itu, selain mengatakan istawu, kan? Ya, beliau juga mengatakan apa? Sallu salatal muwadda'. Sholatlah. Persiapkan diri kita saat ini, seakan-akan ini sholat perpisahan kita dalam hidup. Nah, kalau kita merasakan akan berpulang, kehusyuan akan hadir. Jadi pengantar pertama, hanya kehusyuan ini akan bertahan di pembuka sholat. Awal-awal. Tengah-tengah bisa kabur lagi. Betul. Ya memang betul. Begitu. Karena Nabi pun mengatakan demikian. Ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na, ya, idza kabbara, jika seseorang telah bertakbir, mulai takbir itu, ya, mulai bertakbir itu, fa yaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi kalau sebelum takbir kita bisa merasa fokus, nggak ingat apapun, siap sholat saja. Qad qamatis shalah, iqamah kan, qadnya li taqrib, untuk mendekatkan, ayo sudah mulai akan sholat. Siap, siapkan hati, khusyukkan, mungkin akan wafat. Kita siap tuh, tapi kalau sudah mulai bertakbir, setannya mulai datang, ingat ini, ingat itu. Allahu Akbar, ingat mobil, jemuran, status belum diupdate, apa macam-macam muncul semua. Ya, hatta la yash'ur al-musalli kam rak'atan yusalli, sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Itu kata Nabi. Kalau Nabi bersabda demikian, pasti terjadi. Salat subuh tadi berapa rakaat? 2, ada yang 3. Ibu tadi sholat subuh? Kesiangan berarti, ya. Tadi dia subuh. Ya, ada yang 3, padahal cuma 2. Maka untuk bisa mengurangi itu dan bisa menepikan hal yang mengganggu supaya bisa fokus dalam sholat, salah satunya apa? Salah satunya adalah mencoba mempelajari, memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Itu isyaratnya ada di Quran surah ke-29 ayat 45. Utsnu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum Anda menunaikan sholat, kata Al-Quran, sebaiknya baca dulu, pahami dulu, lalu amalkan, praktekkan apa yang telah dipahami itu. Itulah sholat yang ideal. Tidak paham itu tidak berdosa. Gugur kewajiban. Jadi kalau kita, kalau ada orang yang sholat, tidak mengerti, tidak paham apa yang dia baca, tapi dia benar secara fikih, dari takbir sampai dengan salam, itu menggugurkan kewajiban. Tidak dosa. Kewajiban gugur, pahala ada. Hanya kekhusyuan belum tentu diraih sempurna, dan manfaat sholat dalam kehidupan belum tentu bisa didapat. Ya, apa di antara manfaat itu? Teruskan ayatnya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang benar, yang paham bacaan ini, yang mengerti tentang gerakan-gerakan, kenapa mesti begitu, sehingga saking pahamnya ruku tuh terasa nikmat, sujud tuh enak gitu ya. Sampai banyak kisah dulu kita dapati, ada orang sedang sholat, anak panah lewat pun diam saja, ya kan? Ada kan yang demikian itu ya. Terus ada kisah yang sangat viral di antara seorang sahabat itu yang terkena duri di kakinya. Ketika akan dicabut tuh sebelum sholat tuh sakit, saking sakitnya tuh sulit untuk dicabut. Ada seorang mengatakan kawannya, tenang, saya tahu kapan waktunya itu dicabut. Ketika dia sedang sholat baru kemudian dikeluarkan itu durinya itu, dan tenang saja, tidak ada perubahan ekspresi bahkan di wajahnya. Ya. Kalau mau lebih dahsyat lagi, ya ada lagi, ini kisah nyata. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang cerita yang aneh-aneh gitu ya. Ada kisah setelah itu, ada orang yang memang harus diamputasi bagian tubuhnya. Ya, dan dulu kan belum ada obat bius seperti sekarang. Ya. Sampai kemudian sulit, berat, aku khawatir membuat dia kesakitan atau bahkan lebih daripada itu, bukan hanya pingsan, bisa lebih membahayakan. Tapi apa jawabnya? Dia sampaikan kepada dokternya, saya tahu kapan itu harus diamputasi. Lakukan ketika saya sholat, katanya. Tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya. Gitu. Baru setelah salam, pingsan. Setelah salam, pingsan. Tapi itulah sholat orang-orang dulu. Kualitasnya demikian. Jadi ia mengerti apa yang ia bacakan. Bahkan baru takbir pun sudah ada getaran pada jiwanya. Itu sudah takut. Saya kan dulu pernah ajarkan di sini kan. Jadi begitu tangan mengangkat itu begini, tangan mengangkat, ya kan ada ulama yang menyebutkan di Asrarus Salah, ada kitab namanya Asrarus Salah, ada lagi Nazarat fi Ma'anis Salah, di kitab-kitab dari kalangan salaf-salaf dulu termasuk yang kontemporer, mengangkat begini itu sebenarnya ada dua makna, ya. Satu, buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, dunia jangan bawa-bawa, buang ke belakang, jangan dibawa. Yang membuat seseorang tidak khusyuk itu ketika sholat dunia masih dibawa. Itu poinnya. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah, pasrah. Ini yang dimaksud tadi, wa inna ilaihi rajiun. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia kecil semua, hanya Allah sekarang yang agung. Ya, tapi itu secara hikmah, kalau paham makna, itu dalam ke hatinya. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang paling agung, paling besar, paling hebat. Tapi bahkan sebelum sholat pun, kadang aku membawa kebesaran dalam kehidupan. Merasa lebih hebat dibanding orang lain. Ilmu yang paling tinggi, harta yang paling banyak, kedudukan yang paling berpangkat. Itu hal demikian. Dan pada saat yang sama merasakan bagaimana aku kalau diwafatkan dalam keadaan sombong dan agung itu. Muncullah kepasrahan. Disitulah kemudian dia berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya kecilnya pengakuan. Itu kalau paham begitu. Ya Allah, aku akui, aku tuh banyak dosanya. Ya. Namun aku menyadari, Engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmatmu. Maka aku mohon, ya Allah, pisahkan aku dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat, seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Kalau di hari kiamat dikatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil sekecil apapun dibuka, baik ataupun buruk. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa tshaubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barat. Kalau perlu ya Allah, bersihkan dengan apapun yang mampu menghilangkannya, sekalipun aku mesti merasakan dengan sesuatu yang dingin ataupun sesuatu yang berkonsekuensi lebih daripada itu. Yang penting aku taubat. Itu baru takdir, apalagi itu dibawa dalam sujud. Nikmat. Saking nikmatnya kadang-kadang tak sadar tiba ajal dan dia wafat dalam keadaan sujudnya. Nah, itulah yang dimaksud kehusyuan. Ketika itu dipahami dengan baik.